Halo guys, saya Messi Anggina Silvi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang medan magnet. Check it out. Yang pertama pengertiannya dulu yaitu medan magnet. Medan magnet adalah daerah sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh magnet tersebut. Medan magnet dilukiskan sebagai garis-garis yang disebut dengan garis gaya magnet. Pola garis gaya magnet kalau kutub utara itu arahnya keluar, sedangkan kutub selatan arahnya masuk. Nah, selanjutnya sifat kemagnetan yang pertama: ferromagnetik, yang kedua: paramagnetik dan yang ketiga adalah diamagnetik kalian bisa baca sendiri contoh dan fungsinya kutub-kutub magnet nah kutub-kutub magnet itu ada utara dan kutub selatan selanjutnya ada sifat-sifat kutub magnet nah sifat kutub magnet itu apabila dua buah magnet saling didekatkan maka gaya magnet tersebut berupa tarikan atau tolak tolakan. Contohnya, kalau yang tolakan itu yang hurufnya sama, kayak UU, SS. Kalau yang tarik-menarik itu yang hurufnya berbeda, kayak US, dan terakhir SU. Cara membuat magnet. Nah sebenarnya magnet itu udah ada magnet alam sama magnet yang dibuat manusia. Kalau alam mineral magnetik, kalau yang manusia itu bahannya harus ferromagnetik. Nah, cara membuat magnet yang pertama digosokkan dengan magnet permanen. Nah, suatu besi digosokkan dengan magnet permanen dengan arah penggosokan yang tetap. Itu bakal jadi magnet kedua induksi magnet. Untuk induksi magnet, besinya itu jangan terlalu ditempelkan. Nah, terakhir, elektromagnetik. Selanjutnya macam-macam magnet, macam-macam magnet. Yang pertama ada magnet batang, kedua magnet cincin, magnet silinder, magnet jarum, dan magnet U atau magnet lada, bentuknya kayak tapak kuda. Medan magnet di sekitar kawat berarus Nah, itu diselidiki oleh Hans Christian Ørsted untuk menentukan arah medan magnetnya menggunakan kaidah tangan kanan. Semakin besar kuat arus, maka semakin besar kuat medannya. Begitu pula dengan jaraknya. Untuk mendapat medan magnet yang kuat pada sebuah pengantar, maka pada pengantar dibuat solenoid. Nah, keuntungannya yaitu satu Kemagnetan dapat diperkuat dengan memperbanyak lilitan. Sifat kemagnetan dapat dihilangkan sewaktu-waktu. Kutub dapat diubah dengan cara mengubah arah arus. Alat yang menggunakan prinsipnya itu alat perangkat benda, bel listrik, pesawat telepon. gaya Lorentz rumus gaya Lorentz yaitu F sama dengan B kali I kali L yang dimana F itu gaya Lorentz satuannya Newton, B itu kuat medan magnet satuannya Tesla, I itu kuat arus listrik satuannya Ampere dan L itu panjang kumparan satuannya meter GGL induksi cara menghasilkan arus induksi atau GGL induksi yang pertama, menggerakkan magnet di sekitar kumparan dan sebaliknya dan yang terakhir memutus sambungan arus searah pada kumparan primer. Nah, penerapan GGL induksi itu yaitu pada generator dan dinamo sepeda. GGL yang timbul akibat perubahan jumlah garis gaya magnet disebut GGL induksi. Empat selanjutnya yaitu merupakan faktor yang mempengaruhi gegel induksi. Yang terakhir transformator atau trafo. Trafo berfungsi untuk menaik turunkan tegangan. Nah trafo ada dua trafo step up, trafo step down. Trafo step up untuk menaikkan tegangan dan trafo step down untuk menurunkan tegangan. Persamaannya NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IP per IS. Efisiensi trafo sama dengan PS per PP kali 100% atau WS per WP kali 100%. Ciri-ciri trafo step up dan step down yang trafo step up itu VS lebih besar dari VP, NS lebih besar dari NP, IP lebih besar dari IS. Rafael step down, VP lebih besar dari VS, NP lebih besar dari NS, dan IS lebih besar dari IP. Oke, jadi itu adalah penjelasan tentang medan magnetnya. Kalau ada yang ingin ditanya, silakan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe, subscribe angkatan channel kita. Awas loh, bye bye.